Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya, jasmani dan rohaninya. Maaf nih pemirsa, saya keadaan posisi pakai jaket gini atau kupluk ini karena situasi di luar sama di dalam tetap aja masih dingin ya. Nah, sekarang kita akan tutorial tentang manfaat dari suatu bahan yang bisa berguna bagi bapak-bapak semua ya, karena ini sangat berguna sekali ya. Jadi, supaya ntar malam bapak-bapak atau ibu-ibu yang melihat video ini ya, kasih tahu atau bikinin untuk bapaknya ya, supaya bapaknya tambah kuat ntar malam ya. Ini lakukan dengan satu syarat yang dikit aja ya, Brisa. Telur kampung ayam ya. Telur kampung ayam kalau kecil cukup 2, kalau gede cuma 1 ya. Atau pakai telur bebek ya. Yang salah telur bebek karena gede cukup aja 1. Satunya syaratnya telur aja antara bebek atau telur ayam ya. Kedua black pepper ya. Terus madu lemon. Nah, sekarang saya enggak pakai black pepper atau madu karena enggak ada ya. Bukan enggak ada, kejauhan tuh Pak mau berangkat ke rumahnya ya. Karena yang ada aja saya lakukan. Nah, sekarang saya lakukan dengan supaya rumah tangganya harmonis ya. Semoga itu yang diharapkan sebagai Herbal Channel, supaya lebih awet ya, jangan pisah gitu. Itu tidak bagus ya. Satu aja cukup, lakukan itu ya. Nah, pemirsa, kita sediakan telur sama jeruk nipis ya. Kalau nggak ada ya lemon juga nggak jadi masalah ya. Nah, sediakin. Kalau ada madu kasih madu. Kalau nggak ada ya nggak jadi masalah. Terus kasih black pepper ya kalau ada ya. Kalau juga nggak ada, ini jadi masalah ya. Nah, terus kita ambil telur kuningnya aja ya, cukup yang putihnya nggak usah dipakai. Lakukan itu terus yang kulitnya buang aja ya. Ya, jadi disaring dulu ya, yang dipisahin yang kuningnya aja dulu. Kalau telur yang kecil bisa cukup 2, nggak jadi masalah ya. Kalau gede telurnya cukup 1, seperti telur bebek ya. Itu langsung dikasih jeruk nipis. Kalau bagus tuh supaya apa jeruk nipis itu, supaya tidak terasa bau amis pemirsa ya, supaya jadi wangi gitu ya. Lakukan ini kalau Anda melakukan setiap hari ya. Tapi tak mungkin kalau setiap hari, kalau kuat mah yang jadi masalah pemirsa ya. Kuat istrinya, kuat suaminya ya. Yang penting mah harus enjoy, jangan stres kalau melakukan hubungan seks sama suami istri ya. Supaya lebih harmonis lagi pemirsa ya. Nah, habis itu kita bisa diaduk ya. Terserah saudara-saudara ya. Mau diaduk atau mau langsung, jadi masalah tergantung maunya aja ya. Diaduk, udah diaduk, dikasih madu. Nah, kalau ada madunya karena saya kejauhan ya ke tempat rumah ya. Nah, ini yang ada aja di kantor dulu deh. Nah, kita lakukan hal ini ya, diaduk sampai aduk. Kalau nggak jadi, nggak diaduk juga tidak jadi masalah ya, yang penting bercampur gitu aja. Habis itu lalu diminum drink ya, supaya lebih abdol lagi. Oke, selamat mencoba ya pemirsa. Demikianlah ya tutorial tentang obat kuat yang tahan lama ya, supaya bapaknya kuat, ibunya juga kuat ya. Lakukan, atau ibu-ibunya kasih tahu pada suaminya nih obat gitu ya. Atau suaminya yang sudah mengetahui video ini, lakukan dengan
baik ya, supaya harmonis keluarganya. Oke, sekian dulu dari Herbal Channel. Semoga Anda sukses dalam melakukan apapun dan sukses dalam mengerjakan yang entar malam lakukan ya. Semangat. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.